Dianggap pamer ini saat gempa bumi di Cianjur, adik kandung Sarini kena mental netizen rumah orang aja. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Adik Sarini, Aisyarani kini menjadi sorotan saat semua panik karena gempa bumi di Cianjur hari Senin 21 November. Turut merasakan gempa bumi di Cianjur. Adik perempuan Sarini itu turut mengabadikan momen detik-detik musibah tersebut saat di rumah. Bahkan adik Sarini membagikan video gempa bumi di Cianjur yang turut dirasakan bersama keluarganya. Namun sayang, momen adik kandung Sarini itu justru mendapat cibiran lantaran dianggap pamer belaka. Ampuni kami ya Allah, kenceng banget tadi, terasa banget ya Rob. Tulisnya dalam video itu seperti dikutip hops.id Senin 21 November. Sekilas memang biasa, tapi Aisyarani mengarahkan video pertama kali ke arah lampu kristal yang cukup mewah. Nampak lampu tersebut bergoyak hebat karena guncangan gempa bumi di Cianjur. Itulah yang akhirnya dia menjadi bulan-bulanan netizen di media sosial. Terlebih sebelumnya, dia dan Sarini digosipkan hanya menumpang rumah tersebut. Orang mah gempa langsung keluar cari tempat aman. Lah ini pamer lampu, ujar Lovely Wolf 56. Lampu rumah orang aja lu pamerin, tir petir sindir Monok V87. Astaga, masih sempat-sempatnya pamer lampu mewah. Saud Siva Anggraini 1809. Sarini dan adik kandungnya memang tidak jarang dapat cibiran di media sosial seperti saat unggah video gempa bumi di Cianjur. Kegarisan Sarini terkuat dalam video Natal dengan Hans Siddhartha ini, kata-katanya centil banget. Masa lalu Sarini hingga kini memang terus dikulik oleh banyak orang, terutama yang berkaitan dengan hubungan asmara dengan pria lain atau mantan pacar. Sebelum menikah dengan Reino Barat, Sarini memang dikabarkan dekat dengan banyak pria seperti Anang Hermansyah, Daniel Mananta, dan juga lainnya. Salah satu di antara mereka bahkan diduga menjalin hubungan asmara dengan Sarini sebelum akhirnya Reino Barat menikahinya. Salah satu pria yang dituding pernah menjalin kisah cinta dengan istri dari Reino Barat itu adalah Hans Siddhartha. Hubungan asmara antara Sarini dengan Hans Siddhartha memang sempat tak tercium oleh siapapun. Sampai akhirnya semua terbongkar ketika keduanya sudah putus. Bahkan diduga video nakal keduanya sempat tersebar di media sosial saat mereka masih bersama. Aruni Kayura yang mengaku sebagai salah satu sahabat Luna Maya juga memberikan informasi serupa. Yang penting aku gak hilang, ucap diduga Sarini dalam video itu seperti dikutip hops.id. Hilang keperjakaan, celetuk pria yang diduga Hans Siddhartha. Diduga Sarini kembali membalas dengan nakal dan diyakini jadi isyarat tentang keperawanannya. Sama aku, haha, ayam ganteng yap-yap, ungkap istri Reino Barat itu dengan tawa centilnya. Hans Siddhartha sendiri dikenal sebagai seorang pengusaha yang punya kekayaan cukup banyak. Namun sayang, Hans Siddhartha ditangkap polisi pada akhir tahun 2018 lalu karena kasus narkoba. Isu yang berhembus saat itu ialah adanya Cepu yang bocorkan info ke polisi dan dituduhkan kepada Sarini yang dikabarkan sakit hati karena tak dinikahi.
viral video lama Syahrini beri ucapan selamat ulang tahun saja Luna Maya, netizen katanya gak kenal. Luna Maya dan Reino Barak diketahui telah menjalin hubungan asmara sekitar 5 tahun lamanya. Bahkan keduanya dikabarkan telah melakukan sesi foto pre-wedding di Jepang. Akan tetapi hubungan keduanya akhirnya kandas di tengah jalan. Tak diketahui pasti apa penyebab keduanya memutuskan hubungan asmara yang terjalin cukup lama tersebut. Yang lebih mengejutkan, tak lama kemudian Reino Barak justru diam-diam menikahi Syahrini yang telah itu santer disebut sebagai sahabat baik Luna Maya. Namun Syahrini dengan tegas membantah bahwa dirinya merupakan sahabat baik Luna Maya. Bahkan Syahrini menyebut bahwa dirinya tidak mengenal Luna. Terbaru dalam postingan Instagram yang diunggah oleh akun gosip @lambedanoofficial99, muncul video lama Syahrini yang tengah mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Luna Maya. Semoga semakin glow-glow, semoga kesuksesan Luna bisa long lasting sampai tua, amin, ucap istri dari Reino Barak tersebut. Sontak saja video lama Syahrini yang diunggah oleh akun gosip tersebut dibanjiri iri nyinyiran dari netizen yang kembali mengungkit-ungkit pernyataan Syahrini yang menyebut dirinya tidak mengenal Luna Maya. Katanya enggak kenal kok ngucapin ultah, tulis seorang netizen. Kok ngucapin ultah kan enggak kenal, gimana sih ini tetangga kok gitu sih, timpal netizen yang lain. Katanya enggak kenal kok ngucapin HBD, timpal lainnya.